Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol Jornada ke-29, 19 dan 20 Maret 2022, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Spanyol Jornada ke-29, Sabtu 19 Maret 2022, Deportivo Alaves kalah 2-3 versus Granada, dan Elche kalah 0-1 versus Valencia. Hasil pertandingan Minggu 20 Maret 2022, Osasuna menang 3-1 versus Levante, dan Rayo Vallecano kalah 0-1 versus Atletico Madrid. Klasemen sementara Liga Spanyol tahun 2022, Real Madrid di peringkat pertama dengan koleksi 66 poin, diikuti Sevilla dengan koleksi 56 poin, dan Atletico Madrid dengan koleksi poin 54. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Cadiz, Deportivo Alaves, dan Levante. Top skor sementara Liga Spanyol tahun 2022, Karim Benzema memimpin dengan koleksi 22 gol, diikuti Vinicius Junior dan Enes Unal dengan koleksi gol 14. Top assist sementara Liga Spanyol tahun 2022, Karim Benzema memimpin dengan torehan 11 assist, diikuti Oscar Trejo dengan torehan 9 assist. Top clean sheet sementara Liga Spanyol tahun 2022, Alex Remiro memimpin dengan total 15 clean sheet. Jadwal pertandingan lainnya, Espanyol versus Mallorca jam 20.00, Celta Vigo versus Real Betis jam 22.15, dan Cadiz versus Villarreal jam 22.15. Jadwal pertandingan Senin 21 Maret 2022, Sevilla versus Real Sociedad jam 00.30, dan Real Madrid versus Barcelona jam 03.00. Pertandingan Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 1. Itulah hasil dan jadwal Liga Spanyol terbaru tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.